Okay, good people, thank you for staying with us on Entertainment News. Tas adalah salah satu barang yang sering dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Karena di dalam tas biasanya segala hal yang menjadi barang pribadi kita ada di dalamnya. Nah, dan kali ini tim Entertainment News berhasil melihat isi tas dari salah satu aktris kita yaitu Hana Al-Rashid. Kira-kira isi tasnya apa aja ya? Hai pemirsa E! News, mau tahu isi tas saya apa aja? Gimana sih? Oh, pasti ini ada HP. Terus, gue gak bisa keluar rumah tanpa... Ini adalah diary, bukan diary sih. Bukan dear diary gitu, maksudnya untuk jadwal. Biar dia tahu hari ini ngapain. Kan lagi reading, jadi ada scriptnya. Ada script buat film gue sama Mike. Selalu bawa bolpen. Lu jangan ngintip dong. Karena kalau lagi reading, mesti catet untuk shot ini kayak gimana, untuk adegan ini kayak gimana. Dompet jelek banget, harus beli yang baru. Kalau ada yang mau beliin, silakan kirim ke E-News, nanti gue ambil. Charger! Portable charger, belum sempet di charge, jadi bawa yang benar. Sama apa ya? Ada beberapa produk. Hand sanitizer penting. Hand cream penting. Lip balm penting. Bisa lihat sendiri, fashion sense saya tidak ada. Nggak, kalau soal fashion sih emang... Sebenarnya senangnya nyari baju bekas. Sukanya hunting vintage clothes gitu kayak di pasar. Paling senang sih ke pasar Senen. Itu dia Hana Al-Rashid, ternyata nggak mahal-mahal kok ya belanja juga ke pasar Senen loh tadi Hana Al-Rashid. Tapi itu kayaknya masih ada yang dirahasiain di dalam tas. Nggak boleh ngintip soalnya tadi ya, apa ya di dalamnya. Saya intip ya kan. Maksa gitu ya pengen lihat. Tapi itu penting sih buat cewek kayak hand cream, terus lip balm itu kan biar tetap lembab. Terus juga ini ya ternyata itu ya tadi dia masih syuting film pendek bareng Mike Lewis lagi tadi reading, kan. Lagi reading, masih di proses reading. Iya, kita doain juga filmnya sukses ya.